Hai semua, selamat datang dan salam satu hobi. Balik lagi, gua akan seperti biasa akan mereview dan unboxing WCF dari YZ Studio. Ini dia teman-teman, resin dari YZ Studio yang akan gua unboxing dari animenya One Piece teman-teman. Jadi kita langsung aja teman-teman unboxing dari YZ Studio. Langsung kita unboxing teman-teman. Ini dia salah satu pabrikan studio yang bikin resin WCF tuh menurut gua oke, selain BBF, Leak Studio, dan ini YZ Studio teman-teman. G5 juga bagus teman-teman. Kebetulan gua belum pernah buka unboxing G5 Studio. Jadi gua selalu BBF, YZ, kalau nggak Leak teman-teman. Kita lihat teman-teman. Ini dia resin YZ Studio. Salah satu dari pasukan angkatan laut, brand new teman-teman. Kalau nggak salah dia jabatannya mayor di saat battle-nya Marineford teman-teman. Ini dia brand new, yang kalau kita lihat tuh dia yang ngebacain bounty-nya Luffy. Waktu bounty-nya Luffy tuh kalau nggak salah 30 juta berry apa 30, ya 30 juta berry kalau nggak salah. Ini dia teman-teman, brand new dari YZ Studio. Ini dia dusnya bagus, art boxnya jadi keren untuk dipajang. Terus seperti biasa ada logo YZ Studio kosong. Di sini ada namanya brand new dari pasukan angkatan laut teman-teman. Jadi kita langsung buka aja teman-teman, kita unboxing. Kalau nggak salah dulu tuh apa di iklannya YZ Studio dia dapat papan ya teman-teman, dapat papan pengumuman. Nggak tahu kalau ini dapat nggak ya. Ini dia teman-teman, seperti biasa ada form hitamnya. Jadi kita langsung buka, kita langsung unboxing aja. Tapi ini mana ya, oh ini dia nih. Kita langsung unboxing teman-teman. Ini dia brand new. Oh dapat teman-teman, dapat papannya. Nah ini dia nih papannya. Ini figurnya, ini base. Kalau ini kurang tahu. Jadi kita biasa ambil base nya dulu teman-teman. Seperti biasa YZ Studio atau apapun itu, ini WCF pasti stand base nya tuh salah satunya clear biru, identik banget. Terus kita lihat bawahnya teman-teman. Ini apa ya? Wow, dia kayak kertas teman-teman. Nah, polos, belum tahu fungsinya buat apa, gue lupa ngeliat. Ini dia papan pengumumannya teman-teman, lucu sih. Ini gambarnya Kaido sama Big Mom. Cuman gue dapetnya cacat di gambar Kaidonya. Nah tuh cacat gambar Kaidonya, poster Kaidonya. Ini dia teman-teman. Oh, apa papannya lucu sih. Kaido dan Charlotte Lin-Lin. Ini 4M dan 4M burunannya teman-teman. Sebelum mereka kalah oleh pada Wars, oleh Wars Generation. Ini dia bahannya, ini resin teman-teman untuk tiangnya. Ini kalau untuk posternya tuh dia dekal. Teman-teman bisa lihat di sini nah. Ada bekas dekalnya, tempelan pinggirnya. Dan ini pun gue dapetnya agak cacat sih ya, agak ngegelembung dia nempelnya. Newbie dia nempel dekalnya teman-teman. Ini dia, ini untuk tampilan belakangnya. Keren. Kita taruh dulu. Langsung kita teman-teman ke figurnya. Brand new. Cuma ini karakter pas di Marineford pun jarang disorot sih. Ini dia teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman detailnya. Wah, afro rambutnya. Jidatnya juga mantap, you know. Ini dia brand new teman-teman. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat. Di balik kacamatanya juga nggak kelihatan matanya sih. Ini untuk detailnya, buat catnya sih oke lah, lumayan rapi.
Ini buat bagian bawahnya teman-teman, buat bajunya detail. Ini untuk apa namanya sih, ini jubahnya angkatan laut. Buat goldnya sih kinclong teman-teman, glossy. Ini tulisannya. Buat detailnya, kalau ini gue bingung ini teman-teman, apa ya? Oke, mungkin begini teman-teman. Si brand new-nya lagi sibuk buat apa? Tunggu bentar, gue jadi gak konsen. Gak jelas lah ini. Mendingan gak usah dipake lah, daripada hilang nanti. Atau juga bisa resiko. Nah gini aja teman-teman, satu, pakai satu aja. Nah, mungkin dia sedang lagi bacain note teman-teman. Kita langsung pasang. Tuh, tapi ini jatuh juga teman-teman. Ya jatuh. Jadi lebih baik mesti dipasang daripada beresiko nanti hilang. Ini dia teman-teman, brand new. Kalau buat teman-teman yang nyari sih, ini sih harusnya masih ada ya. Dulu PO nya 7,5an teman-teman. Jadi buat yang hunting-hunting WCF nya si Angkatan Laut, ini salah satu karakter yang gua rasa Ban Presto belum bikin sih, karakter-karakter hiburan. Jadi kalau mau teman-teman hunting, bisa hunting di Facebook, FJB, dan Marketplace teman-teman. Keren buat BBF, buat YZ Studio, jadi nggak mengecewakan teman-teman. Worth it. Jadi kalau mau hunting, silakan hunting. Lengkapin koleksinya teman-teman. Oke teman-teman, sekian review singkat gue untuk si YZ Studio brand new ini. Semoga review singkat gue ini bisa ngebantu lu pada kalau mau cari masukan untuk si resin brand new ini teman-teman. Jadi selamat hunting dan sampai jumpa di next video. Bye.